Pemirsa, pertemuan tahunan IMF World Bank Group 2018 tidak hanya akan menggerakkan roda perekonomian masyarakat di Bali yang menjadi lokasi penyelenggaraan acara. Namun acara ini juga akan menggerakkan pariwisata daerah Toraja, Sulawesi Selatan. Lebih dari 2.000 sampai 3.000 delegasi pertemuan diperkirakan akan berplesir ke Toraja. Pelaksanaan Forum Ekonomi Dunia Pertemuan Tahunan IMF World Bank Group 2018 di Bali pada 8 hingga 14 Oktober mendatang diikuti sekitar 15.000 delegasi dari 189 negara. Selain kegiatan utama membahas perekonomian terkini, para delegasi juga akan mengunjungi 6 destinasi yang ada di Indonesia, yakni Tanah Toraja dan Toraja Utara Sulawesi Selatan, Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur, Danau Toba Sumatera Selatan, Candi Borobudur Magelang, dan Banyuwangi, Jawa Timur. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memproyeksi lebih dari 2.000 sampai 3.000 delegasi pertemuan yang berplesir ke Toraja. Sehingga pemerintah daerah di 2 kabupaten, yakni Toraja Utara dan Tanah Toraja, telah menyiapkan 4 paket kunjungan wisata. Misalnya, untuk paket Toraja by land, delegasi melakukan perjalanan dari Bali dengan menggunakan pesawat Garuda menuju Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Kemudian,